Meski dalam masa pandemi wabah COVID-19, peziarah pemakaman umum di Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang dipadati pengunjung. Tidak seperti tahun lalu, peziarah untuk tahun ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Beginilah suasana tempat pemakaman umum atau TPU Kampung Poncol, Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin. Meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, namun ratusan peziarah terus mendatangi tempat pemakaman umum ini. Sejumlah peziarah yang datang ke tempat pemakaman umum mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Biasa kalau munggahan sini, kami kemari. Jadi sebelum puasa sama setelah puasa ini, kita baru kemari. Ini kalau saya setiap bulan, sebelum ada pandemi ini, saya setiap bulan ke makam. Jadi lebaran setiap tahun saya lebaran ke makam. Berkurangnya warga yang berziarah ke TPU tersebut berdampak pada pedagang bunga setaman. Menurutnya, tahun lalu dirinya bisa menjual 40 lebih kantong bunga, namun tahun ini berkurang drastis karena pengunjung yang berziarah juga berkurang. Meski di bawah ancaman pandemi COVID-19, TPU Kampung Poncol memperhatikan protokol kesehatan karena hampir semua peziarah menggunakan masker dan untuk keluar masuk area pemakaman juga dengan mencuci tangan dengan sabun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.